Apakah kalian tahu bahwa tentara Australia pernah berperang melawan burung namun kalah? The Great Emu War bermula pada 1932 saat lahan pertanian di Australia Barat diserang burung emu yang merusak tanaman gandum petani. Emu adalah burung asli Australia yang juga burung terbesar kedua di bumi. Ukurannya hanya kalah besar dari burung unta. Burung emu tingginya mencapai 1,9 meter dan bisa berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian para petani meminta bantuan militer untuk menghabisi emu dan militer mengirimkan beberapa orang untuk menembak burung itu dengan senapan mesin. Dengan menghabiskan 10.000 peluru, mereka bisa membunuh 986 emu. Namun netizen zaman tersebut memprotes karena hal itu terlalu brutal. Dan pada akhirnya perang melawan emu dihentikan dan membuat burung emu menang meski tidak melawan tentara tersebut.